ZS berusia 28 tahun dan RSN umur 20 tahun ditangkap polisi setelah mempromosikan situs judi online melalui akun media sosial Instagram dan TikTok. ZS dibayar satu kali postingan sebesar Rp200.000, sedangkan RSN dibayar Rp250.000. Kedua pelaku ditangkap di tempat yang berbeda. ZS ditangkap di tempat kosnya di Jalan Batang Gadis, Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat pada Rabu 24 April 2024. Sedangkan RSN ditangkap di kediamannya di Payakumbuh pada tanggal 25 April 2024. Kasus ini sendiri terungkap dari hasil patroli tim cyber Polda Sumbar saat petugas menemukan pelaku ZS tengah mempromosikan situs judi online melalui akun TikTok. Sedangkan RSN didapati sedang mengendor salah satu situs judi online di sosial media Instagram. Jadi untuk tersangka judi online ini sudah di atas 18 tahun semua. Akan tetapi karena identitasnya masih sama, yaitu masih pelajar, jadi kita cantumkan pelajar. Tapi umurnya sudah 20 tahun ke atas. Untuk aktivitas mempromosikan judi online ini sudah berapa lama? Pengakuan dari tersangka masih baru. Akan tetapi sudah kita selidiki, berarti tidak hanya sudah berapa kali. Jadi dari pengakuan yang telah saya sampaikan itu sekali posting itu kurang lebih 200-250 ribu mereka sekali posting. Tapi pengakuan mereka baru hanya sekali atau dua kali. Tapi kalau sudah kita cek, sudah lebih dari berapa kali. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 45 ayat 2 junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau pasal 303 ayat 1 KUHP dengan ancaman paling lama 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Sedangkan barang bukti yang diamankan yakni 2 unit handphone, 2 SIM card, 1 akun email, dan 2 akun sosial media. Syawaluddin, Padang TV.